Polisi telah menaikkan status perkara yang menjerat Crazy Rich Bandung, Doni Salmanan, ke tahap penyidikan. Namun, polisi mengklarifikasi bahwa Doni tersandung dugaan kasus penipuan aplikasi trading binary option bernama Quotex, bukan Pinomo. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Gatot Repli Handoko. Gatot menegaskan bahwa Doni Salmanan menggunakan aplikasi trading bernama Quotex Pernyataan ini sekaligus mengklarifikasi isu yang beredar bahwa terlapor disebut terjerat kasus binomo seperti Indra Kens. Dikutip dari tribunews.com, Doni Salmanan diduga sebagai afiliator Quotex yang dilaporkan oleh seseorang berinisial RA. Gatot menyatakan terlapor disangka melanggar pasal terkait judi online hingga penyebaran berita bohong atau hoax. Pasal yang disangkakan kepada Doni Salmanan ini mirip dengan kasus Indra Kens. Menurut Gatot, ancaman hukuman dalam pelit pasal tersebut maksimal 20 tahun penjara. Adapun saat ini, kasus Doni Salmanan telah naik ke tahap penyidikan setelah dilakukan gelar perkara pada Jumat 4 Maret siang. Selain itu, polisi juga telah memeriksa sebanyak 10 saksi, termasuk pelapor dan saksi ahli. Kemudian kami sampaikan update terkait perkembangan kasus DS. Sampai dengan saat ini, penyidik sudah meminta keterangan terhadap 10 orang saksi dengan rincian 7 orang saksi ahli dan tiga orang ulangi 7 orang saksi dan tiga orang saksi ahli untuk saksi diantaranya adalah saksi pelapor kemudian sudah dilakukan gelar perkara pada hari ini Jumat tanggal 4 Maret 2020 2022 yang telah diputuskan terhadap perkara DS dinaikkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Demikian berita update terkini, dan nantikan update berita lainnya hanya di kanal YouTube TribunBanten.com. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.